Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Temanggung Jawa Tengah menggelar simulasi bencana gempa bumi sebagai bentuk kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di SD Negeri Telogorejo. Kesiapsiagaan bencana ini dikenalkan sejak dini kepada siswa karena wilayah Temanggung kerap dilanda bencana gempa bumi maupun bencana alam lainnya. Saat tengah asyik belajar di dalam kelas, siswa SD Negeri Telogorejo dikejutkan dengan gempa bumi. Mereka pun bergegas melindungi kepala dengan tas dan masuk ke dalam kolong meja belajar. Mereka pun kemudian bergegas melakukan evakuasi secara mandiri menuju halaman sekolah. Namun tidak semua siswa berhasil keluar, salah satu siswa pingsan di dalam. Bapak Ibu Guru segera melakukan tindakan cepat dan tepat melakukan penyelamatan korban tersebut. Itulah gambaran sekelumit simulasi gempa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Temanggung di SD tersebut. Dalam simulasi tersebut, para siswa juga diajarkan bagaimana menangani pertolongan pertama kepada korban gempa. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Temanggung, Pria Andaka mengatakan, simulasi ini merupakan kesiapsiagaan bencana yang dikenalkan sejak dini kepada siswa, mengingat wilayah Temanggung kerap dilanda bencana gempa bumi maupun bencana alam lainnya, seperti longsor, angin puting beliung, dan juga banjir. Sehingga jika terjadi bencana alam, para siswa mampu menyelamatkan diri untuk meminimalisir korban jiwa. Jadi simulasi pada siang hari ini yaitu simulasi bencana gempa bumi. Jadi misal terjadi bencana gempa bumi, anak-anak kita itu bisa tahu menyelamatkan diri yang paling utama. Kita harus bisa menyelamatkan diri, anak tahu bahwa ini terjadi gempa bumi, apa yang harus kita lakukan. Misal terjadi bencana gempa bumi, anak-anak itu tidak ada yang luka, tidak ada korban jiwa, itu harapan kami. Jadi tujuan kami sosialisasi ini agar bisa menyelamatkan secara agar masyarakat atau adik-adik kita sadar bahwa bencana itu urusan bersama dan tahu cara penyelamatan itu. Jadi kita harus menyadarkan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Temanggung biar selamat dari bencana. Kepala Sekolah SDN Telogorejo Ilmiah mengatakan, simulasi bencana gempa bumi ini sebagai bentuk kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB dan juga menuju profil pelajar Pancasila yang peduli di sekolahnya. Kegiatan hari ini di SD ini apa ini, Bu? Kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi sekolah aman bencana yang diadakan bekerjasama dengan BPBD Temanggung. Harapannya, Bu Dini? Harapannya dari kegiatan ini anak bisa tanggap ketika ada bencana. Tadi diajari tanggap bencana apa saja sih? Tanggap bencana terhadap bencana alam, bencana sosial, dan bencana yang lainnya. Bu, apakah kegiatan ini juga masuk dalam salah satu bagian kurikulum Merdeka atau kurikulum yang mau pelajar Pancasila itu, Bu? Project. Iya, kegiatan ini merupakan bentuk dari kegiatan menuju profil pelajar Pancasila, yaitu peduli. Peduli apa, Bu? Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Khususnya ini ya, bencana alam ya? Iya, khususnya kepada bencana alam. Salah satu siswa SD tersebut, Kalisa Bella Ramadhani mengaku, dengan pelatihan ini menjadikan mengerti langkah-langkah menyelamatkan diri saat gempa. Cik, tadi diajari apa sama bapak-bapak itu? Tentang penanggulangan bencana alam. Kalau terjadi bencana alam, apa yang dilakukan? Kalau terjadi bencana gempa, kita harus melindungi kepala, lalu masuk ke kolong meja, menghindari kaca, lalu lari ke tempat terbuka. Selain kepada para siswa, pelatihan yang dilakukan BPBD Temanggung akan menyasar seluruh lapisan masyarakat untuk mensosialisasikan langkah kesiapsiagaan bencana menuju Temanggung tangguh bencana. Dian Setiawan, Temanggung TV.